Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan mereview atau mengasih tahu buat teman-teman yang mau nonton Karnaval Desa Banjarsari Bakalan. Ini kita akan spill rute karnavalnya ya. Ini tadi saya habis tanya-tanya ke warga ya, bukan saya asal-asalan. Jadi habis tanya-tanya dari informasi ke warga untuk rute karnavalnya. Ini nanti rute karnavalnya katanya dari pos 1 lur ya. Kalau nggak salah pos 1 ini di sini lur. Acara-acaranya di markasnya BP ya, Bintang Perkasa ini pinggir jalan raya. Ini masuk ke selatan lur. Masuk ke selatan ke sana, nanti startnya kalau nggak salah dari sana lur. Jadi kita akan lihat rutenya sambil jalan-jalan lur ya. Kita akan spill rutenya dari start sampai finish nanti. Jadi nanti rutenya lewat sini lur. Ini yang tepatnya Battle Riswanda sama Sriwijaya beberapa bulan lalu ya. Ini ke selatan. Jadi mohon maaf kalau sedikit berisik suara anginnya ini sambil jalan soalnya. Kalau nggak salah dari sini lur. Nanti startnya dari sini ke arah selatan ya. Ini ada prosopan sih. Lewat Makadam sini. Pelan Pak Sopir, hidup. Nah, kalau nggak salah ini nanti lewat sini lho ya. Soalnya tadi saya tanya warga infonya seperti ini lho. Dari arah sini berstatnya. Cuma ini soalnya belum berangkat ke garis start ya. Ada yang kerja bakti lur. Atau dari sini kalau nggak salah lur, itu ada Abbas Audio di sana. Kayaknya mungkin dari sini lur. Bukan dari yang utara tadi ya. Kemungkinan dari Abbas Audio tadi ke arah sini. Nah. Atau mungkin dari jalan yang rusak, awal jalan rusak tadi. Pokoknya infonya tadi seperti itu. Dari arahnya pos 1 ke selatan, berarti infonya seperti itu. Terus di depan sana nanti belok. Jadi kita sekalian nyepil jalan rusak.
Kan bertahun-tahun lho ini jalannya kayak gini. Belok ke arah timur. Ini masuk ke lokasi penyewanya HRC. Itu HRC-nya sudah pindah ke sana lho. Sampai lokasi penyewanya HRC. Nanti masih lurus ke arah timur sampai perempatan ya. Ini sampai perempatan sini lho. Jadi nanti di perempatan sini belok ke arah selatan lho. Belok ke arah selatan terus sampai ke melewati lokasinya Jackson Sultan Audio. Terus melewati Blizzard Putra Demang, terus kampungnya Blizzard Audio sampai ke RWC nanti ya. Lurus ke selatan. Nanti ke selatan terus lor ya. Ini melewati jalan aspal ini lor. Rewok pasirnya ditambahin kayaknya lur. Takut jomplang. Ini rewok audio pasirnya ditambahin. Sudah siap mau berangkat ini lho, berangkat ke garis start. Ini
nanti terus ke selatan sampai melewati masjid besar itu lho ya. Melewati masjid besar sini. Ini melewati masjid ini lur, terus ke selatan. Jadi untuk info startnya kemungkinan asar lur ya. Pokoknya habis duhur, habis jumatan, paling sak molor-molore asar lah ya. Budaya molor seperti biasa, start jam 3, nyatane jam 5 kayak budal. Di ke selatan, habis ini sampai finish lor ya, finishnya nanti di sini. Nah, di dekat sini lur finishnya nanti. Nah, ini finishnya nanti di panggung sini lur, ada Sound A3 Audio. Ini panggung perhubungannya di sini, Banjarsari Selatan. Nanti langsung dibuang ke arah Ketawang sana lur ya. Oke, demikian untuk info rute start sampai finish Karnaval Banjarsari Bakalan tahun ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.